Guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan ngasih kalian tutorial gimana cara buat slime activator kayak gini. Oke, jadi pertama kalian butuhin botol plastik. Setelah itu gom atau borax glycerin. Borax glycerin. Ya, kalian bisa lihat kamera aku tuh rada-rada fokus. Terus kalian butuhin cup atau alat takar lainnya. Air. Mari kita mulai. Let's get started. Jadi step pertama, kalian butuhin botol yang udah kalian tulis slime activator, dan jangan lupa untuk ditulis jangan diminum. Pertama kita masukin gomnya. Kalian bisa taruh airnya duluan juga bisa, tapi di sini aku lebih suka masukin gomnya duluan, guys. Oke, kita masukin gom dulu. Ini gomnya tuh agak susah dibukanya. Ya, kayak gitu deh. Nah, setelah masukin gomnya semuanya, kita next masukin airnya. Bentar, aku ambil airnya dulu. Oke, terus kita masukin air deh. Masukin air sebanyak 5 cup atau 5 scoop. Satu, dua, tiga, empat, terakhir guys, 5. Terus ditutup, lalu dikocok deh teman-teman. Maaf ada orang yang geduk-geduk gitu. Aduh, suara pintu siapa lagi. Oke, sampai berbusa kayak gitu. Sebenarnya nggak usah sampai berbusa sih, guys. Oke, tutorialnya sudah selesai nih teman-teman. And yeah, aku akan ngasih kalian tutorial lagi tapi dengan menggunakan borax. Yay. Dan sampai jumpa. Bye. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe ke channel aku. Bye-bye.